kepada partial fraction. Mula-mula kita faktorkan bawah ni, dia akan dapat x tambah 1, x tolak 1 dengan x tolak 1. Sebab itulah bila kita kembangkan dia, dia akan dapat 1x tambah 1, 1x tolak 1 and then lagi 1x tolak 1 kuasa 2. Lepas tu, kita kena darabkan yang atas ni dengan benda yang dia tak ada dekat bawah ni. Macam ni dia dah ada x tambah 1, so kita akan dapat x tolak 1 kuasa 2. Sebab kat sini kan sepatutnya ada x tolak 1, x tolak 1 dengan x tambah 1. And then yang B ni, dia kan ada x tolak 1. So kat sini kita kena darab dia x tolak 1 dengan x tambah 1. Yang C, dia dah ada x tolak 1 kuasa 2. So yang dia tak ada, x tambah 1. Selepas itu, kita comparekan dia. Sebab dia punya persamaan bawah ni dah sama. So kita comparekan dia je, dia akan dapat equation macam ni. Lepas tu daripada sini, kita akan dapat, kita boleh dapat x tu sama dengan 1 dengan x sama dengan negatif 1. Lepas tu kita buat let x sama dengan 1. Kita ambil equation ni balik, kita masukkan nilai x tu 1. Bila kita dah masukkan, nanti kita akan dapat A kosong, B pun kosong. Yang tinggal cuma C. Okay, lepas tu kita teruskan dia, kita akan dapat C sama dengan negatif 2. Lepas tu, kita buat let x sama dengan negatif 1. Ambil balik equation yang tadi, masukkan dia. Yang A, bila kita masukkan nilai negatif 1 tu, B kita akan dapat kosong. And then kita akan yang tinggal cuma nilai A je. So kita teruskan, kita akan dapat A sama dengan 3. Bila dah tak ada daripada equation tu untuk let x, kita ambil je kosong. Ambil kosong, masukkan dalam equation yang sama. Nanti kita akan dapat yang tinggal B je nilainya. Sebab A kita dah dapat, kita masukkan. Lepas tu C kita dah dapat, kita masukkan. So kita akan dapat B sama dengan 1. Kita dah dapat nilai A, B dengan C. Kita tengok balik equation yang first kita dapat tu. Kita masukkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 2. And then kita selaraskan dia balik, kita akan dapat 3 per dengan X tambah.